hari itu hujan-hujan nih kada tapi kawa bejo jemur di luar. Paksa di pelatar. Biar kada tapi bungas pemandangan rumah kada apa-apa. Yang penting kareng ka anginan gin kada apa-apa. Nyengan abehnya datang jadi udah kayak banyak tatapasan. Kita berjalan gini kada tapi wagis kayak orang udah kayak tak inggang tadi. Ini sama abehnya malam tadi. Ai apa nak kasih tahu lu nah. Mengajang-ajang pinggang. Supaya jangan tapi kaku benahan kayak ketahuan orang. Hai. Ada, aku mencintai. Aku berjalan. Ini kita ayah. Oh, subuh tadi aku cari ijem anak masih bak kuncian awal. Aku ganda-ganda. Orang bahenta, maaf lah diganda-ganda. Ngapa embahnya ngapa? Kada manda. Ma pandangaran desir saliwang. Aduh, ngapa? Tadi cuma nyambat manda. Aku menggenda, ya kok. Ayo embah ngapa? Aku nak berkisah mencintai ya. Info penting. Info nih bagi bah ngaranya nih ada info. Ngapa kisah? Di mana kena kita berkisah nak ayo nah. Sambil sampai kedengaran urang nah. Sambil berjalan, sambil berjalan lihat lihat jalan gua. Kenapa kamu nyitai? Atau dihentop laki, laki ku datang. Berencet ah? Kada. Ayo nah, kada usah dibahas, banyak kanak-kanak yang menonton ini kada baik. Asih nah. Anak kenapa sih bisa? Mana naik ke situ mamboy aku ke situ ka mana? Oh, situ banyak motor kedengaran kayaknya masuk situ kada nyaman orang mendengar baik kita ke rumah. Ha. Aku jok nak berkisah. Ya iya, berkisah sambil berjalan kita kan berkisah juga banyak kisah aku. Coba bila berkisah sambil berjalan kita nah. Mintam jok teh. Bujur mamanya itu berjalan. Kayak apa lagi aku udah bujur benar. Kenapa itu je pun? Bujur benar udah aku nak sakit pinggang. Ayo lanjut ya. Berjalan tuh bujur-bujur. Si bujur benar udah bujur benar aku mengajang pinggang. Apa gerang pinggang tak saliho kah? Dihantam laki. Aku makan nih kan. Ada. Kekerasan dalam rumah tangga lah. Kenapa kena polisi menyita ya? Lain bahasanya lain supaya orang kada mengerti. Karena kan kada mengerti. Lain bahasanya. Lain dia aku makan lain. Adanya. Aku nih jauh nak berkisah. Benar. Ikam perlu benar mendengar ini kisahnya. Nah, nah, mata lingan aku udah ngarakan benar. Nah, benar. Rabit kerudung kok. Gara-gara mendengar akan. Nah, napa teh? Sana. Kan kedih nak mendengar akan. Apa teh ini kawan teh? Ini ngapa ikam nak jadi napa ini reporter kak? Baju hanyar nah itu karena kan laki, laki datang madam. Di mana pemadam menyitai kebakaran nah? Kade, di baju. Menyitai di mana kebakaran? Aduh, toleh ini ngalih benar kisah. Nak beri tak beri bisa pikirannya pemadam ada nah beri nah. Laki nak karena kan baju hanyar nah. Nah. Baju hanyar apa menyitai? Asli ay. Siapa menukarakan? Laki, mau lah orang, mau laki orang, laki ku jual ay. Datang madam berduit. Nah aku tuh nak mengisahkan. Mulai tadi lu bagi sakan kan kita juga ngapa? Kita. Aku ada makan di warung. Sakan ini tak imbayan lagi ikam. Bang. Tahun bibinian menyita yai. Bayar yakannya menyita yai. Maaf bibinian tak sukaan. Mbak itu ada orang di higa aku duduk. Menggawil aku. Itu dia pacaran berdua. Laki mu saling kuh menyita yai. Aku kada tapi kawa langsung mudah kaya nang langsung ditaguk kada kawa mun awan sito nih awan urang yang normal haji gin banu mun disalahkan urang aku mun kada dari lakiku saurang kepala mataku saurang melihat aku dipercaya nang kaya ini ya pemirsa ai makanya manyi itaya jangan percaya laki baik bena betul tukarakan baju bari pelah bari laki tukarakan baju iya nah apa banyakan laki nukaran baju itu ada maunya betinya ada sesuatu di belakang tuh ini buruk bener kawan kada pikiran aku hanyar bener aku untuk bahagia malam tadi han ii datang kabar nang minyak. Abe kada kawan kayak ni, ada aduh, hai. Aku mungkin ada melihat, aku mataku makan mataku seorang nama lihat, kada percaya aku. Alhamdulillah percayaan. Kamu nyetai marah saja pengikam nih. Makanya mengikai bujur-bujur diri tu dirawat. Kurang nak apa? Aku lagi merawat diri. Sebulanan lagi kada ada rapat pulang aku. Kurang mengikai rancaki minum jamu menjamu. Supaya rapat. Laki rancak madam di sana bibinya nak. Indah mempesona. Aduh, hai, kada baik sedikit-sedikit pikiran. Intinya lo hai, situlah bilanya kita merawat diri, kita kada selingkuh, insyaallah laki kita menjaga juga kayak itu. Urang percaya kayak itu haja. Urang kayak ini menyitai ya, supaya laki itu kada selingkuh. Sambil berjalan kita nah. Baik-baik merawat diri. Nah, bebejo, bepupur. Jangan kesen urang haja, kesen laki di rumah. Jangan bila di rumah bepupur besar, kalimpanan laki. Aku di luar beda, nah kayak ini anak. Aku di rumah beaksi. Kemana ikan dapat taksi? Kayaknya ada dulu aku nih sama kisah ini, Tayai. Ikan dapat taksi, ada di dalam itu taksi, kan tidak? Aku beaksi, bedandan. Kurang, jadi aku beaksi diri tuh. Nah iya, ini tuh.
Kenapa terlalu aksi nengin ka di pacot? Aku berein ikam na, kau tukarakan ikam, adil tukarakan lagi ikam. Ngarannya Ria, menyitayai. Udah Ria. Bahan apa lagi aku asa kada percaya nah lah kisah lingkup. Sampai selidiki menyitayai dulu laki mu tuh. Lalu wae bila satu tukarakan macam-macam tuh ada maunya. Ada rahasia di balik segalanya. Ya, buat pilok kena pilih kawan. Nang masih dahulu suah lah menukarakan baju aur aku hampir di baju. Ada di duit, jadi baju dah aja kada menukar. Mun ini berduit, beli mahdam, baju dah aja nang beri. Kenapa nang ditakar? Aku kada menunggu ikam betatakar. Oh, mamanya Ita. Ayai. Aku asal nak lari kayaknya nah. Nak mana kan ya? Sanu noh datang mengawani aku info nang kada karuan nyabet laki ku salah. Iwak karuan pulang kainam kirakan iwak karuan. Nah dipikirakan tuh nani nini nana sampai tulang tuh nala ikam tuh nasi ikam lo kan namanya ambet ikam namanya ambet belum tanto lagi kuliah namanya nyali dikini tuh bisa sakit hati bilanya seorang udah nama jaga hati kada mah hendak kila laki yang lain insyaallah laki tuh kada hendak jauhan bibinya yang lain nah, itu aja udah prinsip kok asal lancar nih ana itai nyaman inya sekolah kawah udah biar makanya apa lagi dosa masing-masing ditanggung. Laki ikam tuh berapa hari gerang bila tulak madam berapa hari? Sebulan. Sebulan? Lawasnya. Ben. Ngaran kada kakaruan apa-apa kada digawi meno ma. Nyata ai sebulan. Di situ ada yang kataraan Mbak Esa pulang. Eh, ini ya pikiran kada bisa dikejikep. Pura-pura menangis aku. Sakit mata nah sakit mata. Nanti tadi kada guringan. Jadi abang mata nah. Kulihat mata pina sayo ada beguringan kayak kamu Itai. Iya, ada beguringan aku bagi minum tadi. Hai, Itai, aku minum irbet goreng Itai. Hai. Jadi kayak kemana bangun. Malam tadi? Ada hemnya di kamar sebelah kan, di kamar kalau ini dulakan. Anakku tadi emang gara-gara kada bangun, saku main aja mati saku si Itai itu ya. Ada sembah bangunan. Ya kalau aku suruh kada sekolah hari pare sekolah ha Jako. Yang dapat mau taruh sekolah juga enggak ada dikawani. Ikutan kada pintar anak dimakani obat guring. Mbem supaya aku pada kayak nang. Hai. Hai. Lalu lagi nah sambil berjalan. Kurang manya itayai. Aina disalidiki dahulu laki diingatakan pada sini. Aku bilangnya habis duitnya kan aku selidiki. Mun masih banyak kan ada papa taruh akan nasi to. Sepuas-puas ikam masa duit masuk ke kantongku. Hai. Kurang manya itayai aku nih manya itayai di pasar kalau setiap hari tatamu lalakian banyak. Tapi aku kada hendak melirik-lirik lalakian lain biar sugih kayak apa. Nah, ada, Pak. Ini tuh jadi kayak itu jual laki nya kayak naon kurang. Aku itu kudu tadi ku sambetakan. Kada kayak ikan, mambil ginjir hendak lawan tukang kuduk kan. Kada itayai di grup pun bisa. Pindah di mana-mana kamu dapat nih informasi. Ada ada. Aku nih belum makan nasi manya itayai. Kada di warung utama. Balakalakas tadi aku. Buka warung tuh semalam. Balakalakas hari ini hendak memberi info lawan ikam. Kada makan nasi lagi. Baik benar kawan lagi ini informasi dulu lah hai. Nyar makan. Bem anak tentu kalahkan aku ah. Tambul aku beduit nah. Aku manya itayai. Bisa lidiki tuh. Kalau kamu pacaran bubuturan, ikam timbul tinggalakannya kayaknya. Ujung sakit hati. Seorang ini telinga seorang tuh kali tapi mendengar. Jadi aku tapi enak terlalu percaya ada hendak atau terlalu percaya. Kecuali kayak nata ciduk, mau aja aku percaya. Aku nih menyitai sekedar memadahkan karena aku mendengar kan dari aku. Mendengar tuh nang, nah aku takutan benar mendengar aja. Mata aja kan dari buru-buru, apalagi mendengar udah nyata-nyata tuli, tak salah. Nyata udah kan lain lagi. Kawan. Jadi kada salahnya lo kok menyitai. Kada salah. Kada salahnya kada dia. Sudah mendengar kok sadih aku nyitai. Lagi kawan anak kayak ini umah aja kowe. Salah dengar. Salah dengarnya tak bae itu salah dengar. Kena ditakuni kena. Mau kalau maling mengaku ibu kan jere. Hei, kada ada maling mengaku ibu kan jere. Diintai kena menyitai. Nya tulak pe ini. Aku kada dua tuh aku bagi intai nang kain tuh pokoknya aku udah hidup baik-baik becari hanya becari ayo lagi masalah jodoh nih tuh Tuhan aja udah mengatur yang penting aku baik kudem kurang menyitai dalam hidup tuh baik-baik kurang baik kayak apa lagi aku sampai lumpah ke depan layani laki menyitai kayak apa lagi aku melayani kayak apa lagi aku penampilan menyitai dijaga marahana kapahumaan tuh pupur besah nang kayak apa aja dempongnya baju kayak apa aja rambutnya bila di rumah menyitai harus bunga. Ini baik-baik tuduhan kawan ai. Memodelnya kada apa-apa nih mudah seadanya nih udah. Aduh hai. Layani ya. Laki bujur-bujur siang dan malam bila rahatan bakal lahir tu manya itayai. Tatap ai nasi suruh laki. Iya. Ya ini tuh nih tuam tak kali melayani ranjang haja melayani makan. Tapi aku tahu sifat ikam nih. Bila bakal lahir lawan laki bila jam makan piring mah jam gaya betimbai kayak itu. Udah habis harta. Habis harta.
kada urang mencari seorang ya pacangan kada au kayak ninto. Di mana kau dapat informasi nang kayak ninto? Ya ede. Ini namanya Itailah. Aku nih han ngaram pandanganku nih tajam. Jadi aku nih bah pandangan itu langsung aku gabak-gabak mencari ikam han. Mengisahkan. Baik benar lah ikam nih. Bujur-bujur menyitai lihat hati. Pegang sakit hati kayak nanya. Mun lakiku tuh kan ada depan selingkuh. Mana digawinya orang apa mah di tanah. Ayo kak. Salah nih kada lain lagi. Salah informasi nih. Bedangaran tuh salah. Aku ngalihai kam. Ngaran bihino pandangaran kum disebu bujuran. Iya iya bujuran melah bujuran. Mana tak saking bujuran. Ya cokol anak mah jujuran lagi. Suah lo kok laki udah pandai jujuran. Berarti nama jujur laki binian. Adanya namanya menunggalakan duit, jagasan Itai menjujur orang kaina. Ini berpikir kaina jauh. Jadi tunggalakan barang emaknya aja 20 ribu kasih hari, jagasan jujuran. Jujuran Itai, kalau anak Itai babine. Hati-hati menyik Itai ya ikam, menjujur orang pacangan. Aduh, ini aja kan tersalah ini. Hanya aku mempercayai ini, ujung aku rumah tangga aku hancur gara-gara tadi ngedakak ini. Jadi intinya menyik Itai ya. Bila kita mendengar sesuatu itu jangan langsung dimasukkan dalam hati. Orang tadi kayak itu. Selidiki dulu bujur-bujur. Aku nih mama deh akan bener ya. Aku mendengar pak. Selidiki bujur-bujur. Tak lucu. Pokoknya bila laki itu pina ubah, pina baik bener ada tuh sesuatu. Iyalah. Nanya Itai. Iya. Aku kada tahu. Laki kok kayak itu pang biayanya. Bilanya madam sabulan. Datang 3 hari hancur awak Riana. Di depan udah kada datang berubahnya. Pokoknya 3 hari tulak pulang madam. Gini esok 3 hari sampai suka bulan datang pulang betianan aku. Di depan udah aku udah berikan lagi tak. Ayah. Jujur menyita ya.